nanti tidak bisa bersama-sama ya kita tidak memaksa, tapi kan kalau kita sebagai buruh migran ya alangkah baiknya kita ini memperjuangkan masalah yang terjadi pada teman-teman kita. Kayak sampai majikan ini seapi itu oke, tapi alangkah baiknya juga sampai memikirnya majikannya ngotori awak dhewe nasibe ngotori awak dhewe ya, jadi tidak hanya memikirkan sing penting menenangkan kerja, gajiku lancar, liburku lancar sudah ya. Kalian harus belajar juga bagaimana peduli, saling gotong royong, saling membantu antara sesama. Kemarin di mana kita berkelompok di RT, terus nanti masuk di UPI bersama-sama. Kaya hari ini, hari ini tuh kita masih di CGO itu bukan hanya itu bukan apa ya, tapi rame-rame karena kalau kita tidak berbicara pemerintah itu tidak akan tahu apa yang kita rasakan, dan ini sudah terjadi ya, dengan adanya kita bersuara itu ada kelebihannya ya, ada kesuksesannya. Contoh ya po kita mengomong si entah itu online, entah itu di depan KJRI, dan itu ada capaiannya. Contoh ya po surat wali sama KTKLN kan surat wali tidak diberlakukan. Coba teman-teman lihat surat wali itu diberlakukan dan kita menunggai yang kita tidak menolak teman-teman lihat renew kontrak itu kan kata surat wali dan urusan ini Indonesia sana itu orang sampai apa renew kontrak di Hongkong urusnya surat wali di Indonesia itu apa ribet. Nah, itu adalah kelebihan yang dilakukan LIPI selama ini. LIPI di beberapa titik aksi ya, secara kertas ya, terus dalam petisi ya, MJ nenggone ngarep eskalator pas nenggone belakang kantin, kita suarakan bersama-sama di media sosial, akhirnya pemerintah mendengarkan dan tidak diberlakukan di Hongkong loh ya. Tapi kalau di Malaysia masih berlaku, Taiwan dan juga Singapura itu diberlakukan. Kenapa? Karena mereka belum kuat secara organisasi untuk bersuara itu tidak ada. Ya, kurang biar kuat. Biar pesantren dulu kok yang apa oleh saman itu tidak bersama-sama bersatu berjuang itu tidak akan didengarkan oleh pemerintah. Nah, jadi itu yang keberhasilan kita banyak sekali. Keberhasilan yang sudah kita lakukan. Nah itu pentingnya kita berorganisasi. Jadi nanti mohon ya teman-teman meluangkan waktu untuk ikut rapat umum tahunan ini. Tak booking kabeh ya. Tanggal 17 September. Minggu ke piro? 14 apa 17? Bulan berapa? September. Pas bulan libur. Bulan depan. Bulan ini. Bulan ini. Tanggalnya diumumkan di tanggal lainnya. Jam piro? Untuk jamnya nanti kita sesuaikan mungkin kalau plannya itu jam 11 sampai jam 4. Ya, nanti jamnya kan aku. Nanti kalau kan ini targetnya di ruangan. Kalau nanti di ruangan sampai jam 12 ya kita mulai jam 12. Tapi aku itu ya jamnya jam 11 sampai jam 4 sore. Jadi mohon nanti ikut rapat umum tahunan itu. Acaranya di mana? Tidak tumut lo gih, ben ngerti. Di sini ora tau melo lek apa. Ya tak kon melu ulani pun ten nggih. Jadi apa? Gantian anak ijin. Kita itu gantian. Jadi kita itu apa? Kalau rapat umum tahunan ini melaporkan semua kegiatan TV ya, termasuk ini MJ ini apa kalau ke aku kesini itu juga dilaporkan ya toh MJ yang melu aksi wak piro nah itu dilaporkan tangannya lain aksi bodoh melu gak ada laporannya makan MJ soalnya orangnya yang melu nah ya ada ini ya. Pas terus ya insya Allah tumut ya pasti Allah mengizinkan ya bagi niatnya yang untuk berbuat kebaikan. Amin.
Jadi ini berbuat kebaikan pasti Allah mengizinkan ya. Amin. Nah, kita juga akan melaporkan kegiatan ini tuh 1 tahun itu apa? Mulai dari pendidikan, terus apa? Sharing, aksi, terus juga pian-pian enak jerene makane aku juga Chandra wong dadak wong rene tahu keuangane iki ku nyandi bensasi MJ ditarik $20 oh iya pernah jane ki apa ya nah $20 bensasi nanti akan dilaporkan di rapat umum tahunan tersebut jadi biar teman-teman tahu tak jane duit $20 iku lek selamat setahun itu di bawah kita nanti ada di situ ya. Terus kemarin kita sudah ada rapat dengan DPL dan MJ karena tidak bisa datang ya. MJ ada penugasan nanti kalau nggak salah itu dikonsumsi. Enggak ngomong suweneng nek ajene konsumsi mbuknya. Konsumsi iki wedi we ta mari. Sume traten konsumsi. Pancen Bu ya nek kuwi. Kok iki boki nek apa salahnya aku? Wani piro? Wani piro? Wani piro? Nah nanti ya baru Windy MC bisa juga mengusulkan ya Windy itu siapa? Program apa ke depan di Lipi ya. Nanti kita akan atau secara pribadi sekarang program apa di Lipi yang harus ditingkatkan itu aneh Lipi selama ini kan posko terus apa di beberapa titik dong ya Zoom, siapa suruh di Zoom? Aku harus Zoom gue, tapi rasanya Zoom itu tapi Zoom Mbok Zoom itu kan nyurung tak setting Zoom itu iya, Zoom itu malah hilang ah angel lah, kayak pasti tak kini pilih Mbak, siapa Mbak? Siva ya tak kini pilih aku sekolah, aku balik bunyi orang kayak pas upacara aku gutung waktunya nganu Mbak waktunya nganu tabrakan ada HP loro HP dengan loro bagus hidup bagus Mbak ya kan orang konsen sih tak elek nganu gak boleh gay orang konsen yang nganu loro sekolah ya Mbak hah sekolah online kan? Aku bisa ikut kalau memang tabrakan nah seminggu sekolah online seminggu lipi ngono ya. Lih, tapi kan orang itu tinggal. Makanya kita juga itu ya. Jadi kontok-kontok kalau sudah punya Zoom orang iso Mbak, ini lagi ya bener pengalaman. Jadi kita itu kalau Zoom itu ada sharing ya. Sharing itu bukan hanya masalah kesehatan juga ada. Terus banyak lah. Jadi Zoom-nya itu ya tentang kondisi kita hari ini, kondisi Indonesia hari ini, itu kondisi ini Indonesia ini piye yo, saiki dunia hari ini seperti apa? Dunia jadi kita itu bentuk satu ruang aku ngaruh ke pedok, ya. Jadi pengalaman kita juga pengalaman karena lewat minggu kan juga terang kok, akhirnya lewat itu lewat Zoom. Aku sih tak Mbak Adi. Baik, menunduk lah. Secara nasional, menunduk. Internasional. Menengah itu. Ombeni. Macam dewe, pawon. Macam dewe nempawon. Apa dong? Terus pihak-pihak ni gue. Mbak kasih kan saya di sana ini. Nanti aktif lagi di depan eskalator ya Mbak. Jadi cara ini loh Mbak Kasih. MC kan ini gue juga SWB ini setiap minggu ke dia rumah. Ojo kursasi pisang yang dia rumah. Ya. Nah ini rumahmu itu harus ada sing minggu. Orang kita ngomong siji. Jadi kalau kontok-kontok enak sing tidur, ada kenalan baru, kita harus ada rumah plastik putih rumah singgah. Jadi aja gawe rumah
plastiknya Bu Siti kuwi. Plastiknya Bu Siti barene kabeh. Ora loro tok. Ya ora kloso. Lah ku yo. Ya. Loro nek opahe sing nunggu kan jenenge nek omong. Lah sampean ndek omah nambok tunggu kan ya ora nek omong. Iku omah ngene kene iki. Tapi lek sampean nunggune tok hanya 1 bulan sekali kan ya ora nek sing nunggu. Bos ini kos DB, saya aku hanya kos DB. Nengomai, Mbak Kase, karena Mbak Kase neng. Bos Siti, Ya, minum atau bagaimana? Itu kurang. Jangan nih ya. Kumpul kumpul. Jadi pas DB, aku ya. Ya apapun, mungkin sarapan saja. Nengomai DB, mari sarapan kafe Umo, nggak masalah. Ya, mungkin hanya makan siang. Tapi kita ada tempat, ada rumah singgah di situ. Rumah singgah. Tujukan, gitu toh. Kan saya ini tujukan ini gini toh. Satu bulan sekali. Apa? Tapi aku kan neng posko nek anu. Ini kan juga tidak satu hari kok di sini tadi. Satu hari biasanya. Satu bulan sekali. Sampai sampiro. Sampai sore pokoknya. Salah loh, langsung. Nah, itu aja ya. Ada pertanyaan? Apa ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa enggak? Berapa yang lara support banget? Minyaknya aku. Mulih neten aku ini. Gak apa. Kerugiannya majikan kan? Kerugian kan? Majikan kerugian. Kadang tu ingin kita renek aturan ngono. Bukan dia ni aku paling ejen. Kan belum ada 3 bulan. Masa percobaan kan kita 3 bulan. Tidak ada berapa. Ada masa. Ada masa. Tapi kan renek. Di sini enggak ada masa percobaan. Tidak ada. Apa itu? Bukan pekerja pun. Atau orang. Tidak ada masa percobaan. Kita 3 bulan percobaan. Tidak hanya percobaan. Sekarang udah nggak ada, nggak kayak dulu. Nggak ada peraturan seperti itu. Kalau rugi yang rugi majikan sebenarnya kalau nuntut neng TKW nggak oleh. Saya itu neng peraturan. Nggak ada. Kan nggak terima uang dari majikan. Soalnya bocahnya kan bayar dari Indonesia. Ya bayar neng PT Indo, Artreme. Tapi kan dia kerja pi orang oleh gaji sama majikan. Tapi kan belum sih. Tapi kan urene peraturan ngono Mas Teh Gendong enggak ada peraturan apa itu. Ya dulu kalau diterapkan. Makane kanca-kanca ya toh. Kita berjual di bersama-sama rojo nang rondo oleh kamar dhewe. Nenek cerewet ning kene umum. Untung ora jelas. Ya Allah nek oleh bose Pak Kuno wis ngalih gile Pak. Cahane tapi enak mati anak mami. Iya, kebanyakan anak baru yang sekarang mentalnya kurang kuat. Maunya gajinya tinggi. Tapi ngomongin anak-anak ini ya, kalau buat majikan menurut karena di dalam kontrak kerja itu kita dibutuhkan. PRT pemutus kontrak harus membayar majikan. Gak ada peraturan kuwi saiki ora perlu. Monggo dipinjamaken. Monggo dipinjamaken. Mau diterapkan peraturan kalau anaknya yang memutus kontrak harus membayar majikan. Karo langsung keluar loh. Enggak, mau diterapkan enggak itu? Ya, membayar majikan. Monggo dimindhangaken.
enak, tapi kita rame-rame menolak karena kita itu tidak, itu melanggar hak asasi manusia. Dihormat tidak boleh seperti itu. Akhirnya tidak diberlakukan. Ya, ini ora, kanca-kanca. Nah, makanya ayo podo. Menu-menu berjuang, gak mengerti kabeh peraturan ini. Ya. Jadi ini untuk memperjuangkan kaya ini loh. Ojo mung korek tembung jare. Ya itu. Jare kae. Terus belajar. Itu kan kadang kebanyakan kan akhirnya kamu kerja masih segini bulan, ngono kan? Sehingga lo bakasin bayar agen yang biasa teman-teman. Gila repen, puas korak. Tapi kan kita ya, aku bayar DE 40.000. Harus berat ya, harus bayar 40.000. Ini agen, dia putus kontrak. Siapa yang bisa ikut itu? Ini saya dengan aku. Itu kan permainan oleh agen. Tapi itu jangan sama peraturan seperti itu. Itu nah, itu apa ya, karena kondisi anaknya mungkin belum bisa itu ya, tidak tahu kalau kerja itu orang itu seperti ini, itu belum terutama mental sih. Karena ya, pada mungkin jenis-jenis saya selalu berkata-kata itu bingung jadi amin yang ngomong saya kan gitu kita itu tidak diberi apa ya, budaya tidak diberi pendidikan budaya orang Hongkong itu sam-sam dan buka haji kita pakai pendidikan orang Hongkong budayanya itu ya jadi budayanya orang Hongkong lah di rumah water ya, itu dipahamkan orang tidak ya, itu yang dipahamkan ada wis sabar lek kerja, apapun yang terjadi, kowe kudu sabar lek ora apa-apa tak koko. Karo ngono tok to? Bisa dipahami budaya orang Hong Kong. Wonge peci, ya, omahe cilik. Krewet. Lek omong, mbek. Itu lho. Megah ngalah, regane majikan. Itu tidak dibahaskan saat kita bekerja ngomong jadi anak belum siap gitu loh karena ketidaktahuan itu tadi biasanya di rumah orang itu ngomong ini biasanya di rumah anak mami jadi hati ini loro kaget karena tidak paham budaya orang Hongkong seperti apa. Nah itu aja ya. Oke, siapa yang mau ikut saya ke sentral? Mbak aku ya. Nanti musuh Mbak Nur ya. Soalnya aku harus apaan bisa untuk jam pinten? Nanti aksinya itu jam 2.30. Piye? Jam 2.30. Ini nanti habis aku kita bisa ngurusin urusan sama yo. Aku kan enggak sampai nunggu loh. Hampir jam 2. Ya, makanya aku jemuru mak juga nang rono nanti jam 2.30. Mping. Oke, itu aja ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Bu. Sudah dicetak ya Mbak Siva. Kita juga terima kasih sama Mbak Por atas sosialisasinya. Teman-teman Bu kabeh, Bu Mbak Melu. Kapan Bu? Tanggal 7. Kok sok cetak baru masak tak ngono. 17 September. Ora kira 17 Agustus. Dari MJ menyetorkan 2 atau 3 perwakilan untuk menjadi pengurus ya. Jenengan MJ tau Mbak? Jenengan MJ tau? Aku kan berarti kurang loro, bisa aku siji tau. Hai. Nanti bang langsung lah. Ya nanti bisa menyetorkan ya. Oke. Terima kasih semuanya. Yo, lek iso iku, sing iso maksudnya rodok luang waktune. Maksudnya minggu iso selalu hadir. Yo, gak selalu hadir. Ora selalu libur. Yo, ora terlalu libur tapi ya ada waktu lek ada rapat sekolah itu bisa menghadiri gitu. Gitu loh. Nah, ya. Entengan. Oke, terima kasih karena entengan karo rek tergantung wong e beli. Betul. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak pun monggo di anu selo.